Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod kembali ya. Untuk mod yang akan kita review adalah mod bus medali emas dengan menggunakan bodi Avante H8 ya. Untuk modnya ini dari HF Tian atau Tian HF ya. Dan untuk livernya itu dari channel YouTube-nya Blablo yang statusnya mod serta livery-nya ini free ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru TCS. Oke, teman-teman, untuk unitnya seperti ini ya. Tuh, cakep ya. Ini bedanya dari unitnya HF Project yang kemarin atau Tian ya. Itu ini menggunakan variasi, teman-teman. Jadi ada variasinya. Di sini ada winglet, terus ada lampu tembaknya juga dan juga stainless di bagian sampingnya. Tuh, cakep loh ini untuk modnya. Biasanya kan itu saya ini ya kurang suka dengan mod yang full variasi ya. Namun ini saya suka, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sangat keren sekali ya untuk unitnya ini. Tuh, cakep loh. Apalagi livery-nya sangat mantap. Oke, langsung aja kita cek untuk fitur-fiturnya. Ini mumpung hujan ya, kita review dulu untuk wipernya. Oh, ternyata nggak bisa ya untuk wipernya di sini. Tapi di interiornya ini ternyata wipernya aja ya yang nggak bisa untuk wipernya. Namun kalau interiornya ini nggak masalah ya. Tuh. Dan untuk lampu dekatnya seperti ini, sudah menyala ya. Dan ini lampu jamnya, sudah menyala semua. Dan ini dia untuk lampu sennya ya, sen kanan dan ini sen kirinya. Oke, cakep. Bukaan pintunya sliding door manual ke belakang dan yang belakang swing biasa. Ini untuk lampu belakangnya. Wih, keren loh ini. Wow, walaupun mod free tapi detail loh ini. Tuh, cakep lah ya. Tuh, bisa menyala juga. Dan untuk interiornya seperti ini, tadi sudah kita lihat. Ini cakep ya. Untuk interiornya itu saya suka karena tombol-tombolnya ini termasuk besar dan juga setirnya pas ke driver gitu ya. Ini terdapat beberapa titik spion, 6 ya. Satu interior, dua yang kecil ini dan 4 yang spion utama. Untuk bagian interior lampunya ini kayaknya nggak ada ya. Atau di handrem ya? Oh iya benar, ternyata di handrem. Tuh, bisa nyala ya. Oke, kita nyalakan untuk animasi. Pertama adalah apa ini pertama? Oh, bagasi. Ternyata bagasi ya. Kedua adalah kap mesin belakang. Sudah menggunakan 3D. Jadi cakep. Namun tidak bergerak ya. Kalau bergerak itu biasanya makin berat atau gimana ya? Berat apa enggak sih? Tapi kayaknya ya sama aja ya. Tergantung ininya apa? Triangle-nya ya. Ketiga adalah suspensi. Jadi suspensinya chaper. Tuh, cakep loh kalau chaper gini. Oke, kita jalan-jalan bentar ya ini. Oh iya, kalau apakah ada animasi yang bisa bergerak kalau apa ininya dimatikan ya? Oh, ternyata nggak ada. Biasanya kalau wipernya itu dimatikan itu kayak ada running sensornya gitu ya, atau running tag-nya biasanya seperti itu. Namun ini tidak ada ya. Jadi cocoknya ini mungkin buat cuaca yang terang. Kalau hujan itu kan wipernya mati ya. Ditakutkan kalau tidak bisa menyapu, teman-teman.
Namun ini aja udah cakep ya. Saya juga jarang kalau mengaktifkan fitur hujan karena petirnya itu mengganggu ya. Hujannya itu benar tidak berisik, namun kalau petirnya itu kok tembus ke interior itu kan juga agak aneh. Variasinya mantap ya. Juga ini lumayan ringan ya, lumayan lah. Biasanya kalau dari Mas Dian itu berat ya, saking detailnya gitu. Namun ini lumayan ya, menengah lah ya untuk beratnya. Wih, namun yang saya kagetkan itu awal ini ya, start ngegas itu kayak berasa ini langsung full power gitu. Apa ya istilahnya, jengat gitu ya, pokoknya gitu. Medali emas ini kalau nggak salah ada di Malang juga ya. Medali emas ini kita belok ke kanan dan ini rutenya agak unik ya. Ini semoga saja untuk interiornya itu sudah ini ya, sudah fix untuk tidak kotor ya. Strobonya juga bisa menyala, keren ya. Detail loh untuk matnya, cakep. Apalagi ada antenanya di bagian dalam. Saya lebih suka itu kayak ada misal antenanya, terus ada perintilan-perintilan kecil itu saya suka. Namun kalau aksesoris seperti busuri itu malah saya kurang suka. Yang saya suka itu kayak yang fungsional gitu, misal ada telekomunikasinya atau HT itu saya suka. Namun kalau busuri kan ya itu aksesoris hiburan. Yang artis-artis gitu. Ini kita akan belok ke kanan sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Sebentar, ini tempatnya mana nih? Oh sini ternyata. Iya benar. Kita tutup aja. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.